Masih di Jalan Adi Sucipto, jantung kota Banyuwangi, Jawa Timur, inilah warung makanan berciri khas pedas. Namanya Bebek Kobong. Disebut kobong karena rasa pedasnya. Khas pedas Bebek Kobong terletak pada sambal kuahnya. Pas disantap dengan nasi panggang yang dibungkus dengan daun pisang. Tak pernah sepi pelanggan, sajian Bebek Kobong cocok disantap saat berbuka maupun makan sahur. Ya itu sensasinya itu tadi, pedes, terus nasinya kan nasi kukus sama bakar kan. Ya saat lapar, pusing gitu kan bisa jadi enak penyar gitu. Satu porsi Bebek Kobong dibanderol Rp20.000. Dibuka sejak 2014 lalu, omset warung setiap malam minimal 5 juta hingga 7 juta rupiah. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.